Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Summa qala, kemudian berkata musannif, wal hasilu, dan kesimpulannya, anna suhbata sufiyati, bahwa berteman kepada orang sufi, yallati ya'sulu biha kamalul intifa'i li sahibi, yaitu yang dapat hasil dengan sebab berteman kepada beliau kesempurnaan kemanfaatan bagi yang berteman. Jadi kalau berteman kepada beliau akan mendapati kemanfaatan yang sempurna. Ri'annahum khussu min haqa'iqit tauhidi wal ma'rifati bi khasa'is. Karena mereka itu dikhususkan dengan tauhid yang hakikat, yang ya, dengan hakikat tauhid dan ma'rifat dengan beberapa kekhususan, lam yusyahiduhum fiha ghairuhum, yang tidak didapati di selain mereka. Wa sarayanu dzalika minas sahibi ilal mashubi wa ghayatul amali wal matlubi. Dan perputaran demikian itu daripada teman kepada yang ditemani itu adalah puncaknya cita-cita yang dan yang dituntut. Wa qad qila, maka sungguh telah dikatakan, man tahaqqaqa bi halatin, siapa saja yang sudah tetap dia dengan satu keadaan, satu halnya dia sudah tetap, satu sifat mulianya dia sudah tetap, lam yakhlu, maka tidak sunyi, hadiruhu minha, oleh orang-orang yang hadir kepadanya, daripadanya, daripada sifat orang itu. Artinya, dia akan ketularan yang baik, dia akan kebahagiaan yang baik. Kalau kita umpama, ya, berteman kepada beliau, kita akan kebahagiaan baiknya dari beliau. Faman jalasa ala dukanil attari lam yafkiri rahi'ata thayyibata, maka siapa saja yang duduk di kedai, di toko penjual minyak wangi, maka dia akan mendapati wangi, bau wangi diolesin dalam tukang itu, ya. Sudah cobain, ya, bukan satu doang rasanya, banyak warasa, banyak rasa disuruh cobain, maksudnya diolesin gitu, wangi nggak tuh, wangi. Begitu pula kita bersahabat, berteman dengan orang-orang sufi, bisa kebahagiaan rajin ibadahnya. Kalau kita kepengen belajar, mengetahui ilmu-ilmu, belajarlah dengan ahli ilmu. Kalau kita ingin, ya, belajar mengamalkan ilmu, maka belajarlah dengan ahli sufi. Hadza fil haduri wal mujalasati, fama zannuka fi sahbati wal mu'anasati. Ini pada hadir dan berduduk-duduk, maka apa sangkamu pada bersahabat dan bersuka-suka kepadanya? Ya. Teman dekat maksudnya, mu'anas. Itu baru duduknya doang, belum jadi sahabatnya. Ya. Bagaimana kalau sampai menjadi sahabat dekat kepadanya? Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, madza asna'u bil kimiyai? Wallahi laqad sahibtu aqwaman yu'abbiru ahaduhum 'ala ash-shajarati al-yabisati fa yushiru ilayha
fatusmiru Ramadan lil waqti. Berkata oleh Tuanku Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, "Mada asnau bil kimia?" Apa yang aku lakukan dengan kimia? Jadi kimia ini ya merubah sesuatu menjadi lebih baik. Ya, bisa menjadikan sesuatu menjadi emas. Wallahi demi Allah, laqad sahibtu, sungguh benar-benar aku telah berteman akwaman kepada kaum yu'abiru ahadum, yang mengungkapkan salah seorang di antara mereka, ala syajarati yabisati, atas pohon yang kering, fayusiru ilaiha, ya, lalu ia mengisyaratkan kepadanya pohon yang kering itu, fatusmiru Ramadan rumanan, fatusmiru rumanan lil waqti, maka pohon kayu itu berbuah, menjadi berbuah delima bagi satu waktu, padahal pohonnya udah kering. Artinya apa? Itu ya, orang sufi bisa kayak begitu, bisa merubah ya, sesuatu menjadi baik. Artinya kita berteman kepadanya nanti bisa menjadi lebih baik. Aturan kita malas ibadah, insyaallah berteman kepadanya menjadi rajin ibadah. Dekat kepadanya menjadi rajin ibadah. Wa man sahiba misla ula'ir rijali madza yasna'u bil kimya'i, maka siapa saja yang berteman seperti mereka, ya, orang-orang yang hebat itu, ya, kalau rijal dalam sufi itu syekh, mursyidnya, apa yang ia lakukan dengan kimia, ya, apa yang ia lakukan dengan kimia itu yang merubah menjadi emas. Ya, orang sufi ibaratnya kimia bisa merubah menjadi emas, bisa merubah orang yang berteman kepadanya menjadi emas, menjadi baik, menjadi bagus, bisa menjadi ahli ibadah dekat kepadanya. Wa qala aidan, beliau juga berkata radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma sarul awliya wal abdaru min qafin ila qafin illa la illa ya liyal 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 qaw wahidan mislana fa idza laquhu kana bughyatahu. Demi Allah, masarul awliya, tidaklah berjalan para wali, wal abdalu dan wali abdal, min qafin ila qafin, dari gunung qaf ke gunung qaf, illa, kecuali mereka itu menjumpai satu orang seperti kita. Fa idza laquhu, maka apabila mereka menjumpai dia, kana bughyatahum, adalah ia menjadi tujuan mereka. Wa qala aidan, dan berkata pula ia radhiyallahu anhu, al waliyu iza arada aghna, seorang wali apabila menghendaki maka tercukupi. Artinya apa yang dia pengen hasil, seperti tadi ya, dia tuju ketemu orang, dia tuju dia, insyaallah akan tercapai apa yang diinginkan, ya, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau kita berteman kepada beliau, insyaallah akan menjadi baik. Tadinya malas ibadah menjadi rajin ibadah. Waqala aidan, berkata pula beliau radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma baini wa bainar rajini illa an anzura ilai nazratan wa qad agnaituhu intah mulakhasan. Demi Allah, tidak ada di antaraku, ma baini, tidak ada di antaraku wa bainar rajuli, dan di antara laki-laki, illa, kecuali an anzura ilai, aku pandang kepadanya nazratan, satu pandangan, wa qad agnaitu, dan sungguh aku telah mencukupkan dia. Artinya bila mana ya beliau ketemu seseorang, seseorang akan merasa puas kepadanya. Nah, kita hendaknya begitu.
Setiap kali orang ketemu kita, orang merasa puas sama kita. Jangan sampai orang ketemu kita, orang benci sama kita ini setiap kali. Tapi kita enggak bisa berhindar dari itu. Karena kita enggak mungkin disuka oleh semua orang, enggak mungkin. Nabi aja ya enggak semuanya. Karena banyak orang yang iya jahat. Iya. Enggak semua orang semua benar enggak. Itu untuk ujian kita. Mayoritas saja. Wa iza 'alimta dzalika ta'lamu anna qaula nazim. Dan apabila kau tahu itu, kau tahulah bahwasanya perkataan nazim itu man kana a'la batalatin wa tasaulin fid din. Siapa saja yang adalah dia itu ahli pengangguran dan ahli memudah-mudahkan dalam urusan agama, lil i'tirazi amman laysa kadzalika, karena untuk hati-hati daripada orang yang bukan demikian itu, fa innahu laysa suhbatuhu biman hayyin anha, maka sesungguhnya tidaklah berteman kepadanya itu dilarang. Bal hiya matlubatun, bahkan itu dituntut karena kita enggak tahu ya. Walillahi durul qaili, milik Allah ya susuknya orang yang berkata, jadi intinya maksudnya alaika bi arbabi suduri faman ghada mudofan li arbabi suduri tasaddara, lazimkan olehmu dengan orang yang mempunyai hati bi arbabi sudur ya, orang yang hatinya hidup maksudnya. Faman ghada mudofan, maka siapa saja yang pergi pagi-pagi hal kadang bersandar di arbabis sudur, kepada orang yang mempunyai hati, kepada orang yang hatinya hidup, tasaddara, maka dia akan menjadi pemimpin terdepan. Jadi kita disuruh apa? Berteman sama orang yang hatinya hidup, yaitu para ulama yang mengamalkan ilmunya, para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka an tardha bi suhbatin naqisin, dan lazim dan hati-hatilah kamu ridha berteman kepada orang yang kurang. Yang kurang itu yang hatinya mati. Ya. Yeah. Fatan hatta qadran, maka kau akan turun nilainya. Min alaka, dari atasmu, tadinya di atas jadi turun. Wa tuhqara, dan kau akan terhina. Al-irabu la tashaban nahiyat la nahiyatun la tashaban la nahi wa tashaban fi'lun mudari'un mabniun 'ala al-fathi litisalihi binuni tawkidil khafifati fi ma'ali jasmin wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta wa man ismu mausulin man ismu mausul mabniun yatri mabnikan 'ala sukun ya tasukun fi ma'ali nasbin bi tashaban. Wa kana, dan karena itu fi'lun madin naqisun fi'l madin naqis wasmu, dan isimnya itu dhamir mustatirun dhamir mustatir ya'udu yang kembali alaman wa ahla dan ahla ya. Ya. Khabaru kana khabar kana wa batalatin mudhaf ilayhi wa tasahulin matupun ala batalatin wa fiddini mutalikun bitasahulin zaka ismu isyaratin mubtada'un mabniun ala sukuni fi ma'ali rafin wal kafu dan kaf harfu khitabin huwa dhamiru faslin dhamir fasal ya. Dhamir fasal itu cirinya la mahalalaha, ini la mahalalahu minal i'rabi. Biasanya itu adalah al ya dhamir fasl itu ya yafsilu bainal mubtada wal khobar, atau memisahkan di antara jumlah yang lain, bukan mubtada khobar aja ya, fi'il fa'il ya, fi'il fa'il maf'ul gitu. Alal asoh, atas kaul asoh ya. Atas kaul asoh, kaul yang ya, lebih kuat begitu. La mahala lahu minal irabi,
Berarti ada yang lebih, yang lebih yang di bawahnya itu adalah domirun munfasilun, ya. Apa tuh? Ya. Kaf. Domirun mutasilun, ya. Domirun mutasilun, ya. Yang lebih kuat adalah domiru faslin. Wal bala dan lapas bala khobarul mubtada'i. Khobar mubtada' marfu'un yaitu diropakan bidomatin mukadalatin dengan domain tabdilkan al-alif atas alif mana'a min suhriha atta'adzuru. Mencegah dari jelasnya oleh uzur. Jadi uzur itu yang mencegah jelasnya. Ya, orang kalau ada uzur begitu. Uzur. Ada lagi, satu lagi uzur sama ya, ya sikol. Ya, uzur sama sikol berat. Secara bahasa orang kalau uzur, ya uzur udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa dia nggak datang? Udah uzur. Kenapa udah uzur? Udah uzur udah. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makan situ, minum situ, ee situ, kencing situ, udah di tempat tidur aja udah. Udah uzur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bahasa uzur di kita. Kemudian berat. Kenapa nggak dibawa? Berat. Sendiri nggak kuat. Oh iya, bantuin. Berarti berdua bisa, bertiga lebih bisa. Dalam bahasa pun begitu. Uzur. Ya, ja'al fata maratu bil fata ra'aitu ra'aitu ya. Ya, ja'al fata maratu bil fata ra'aitu fata. Udah fata 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 rofa jar nasab fa fata li ta'azzuri karena uzur. Udah begitu aja. Nah, ada lagi yang berat. Ya, yang berat mana? Qadi. Ja'al qadi. Itu berat tuh dia, listikol. Kenapa enggak bisa jelasin? Karena listikol. Ja'al qadi ya ra maratu bil qadi. Nah, ada yang enteng sehingga ya, mana? Ra itu qadiya. Jadi waktu rofa berat ja'al qadi. Mungkin orangnya satu kali ya. Ya, waktu jar masih berat, dua masih berat juga ya. Ya, maratu bil qadi masih berat juga. Ya. Yang ketiga. Ya, ra'aitu qadiya udah bertiga ya, kuat tadi angkatnya. Makanya ra'aitu qadiya bisa jelas. Ya. Wallahu a'lam bissawab wal 'uzlatun.